بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلمنا في علم في دارين آمين. ويجب على مستعير دمان قيمة يوم تلف يوم تلف. Dan wajib ala musta'irin, atas orang yang minjem, domanu qimatin, oleh menjamin harga, yauma talafin, pada hari rusak barang yang dia pinjam. Jadi kalau dia minjem barang kemudian apa yang dia pinjam rusak, maka dia wajib ganti. Gantinya di harga yang mana? Di harga yang ketika rusak itu, di harga ya pada hari rusaknya itu. Dia kejar rusak itu, diganti harganya. Bukan harga baru yang dia dulu beli. Ya, umpama dia beli tanggal 1 Januari, itu baru barang yang dia beli. Lalu ada orang pinjam tanggal 1 Maret. Ketika dia pinjam tanggal 1 Maret rusak, ya gantinya di harga tanggal 1 Maret. Lil mu'ari, bagi barang yang di ya pinjam itu. Intalifa kulluhu, jika rusak oleh seluruhnya, rusak barangnya seluruhnya, hancur, pecah umpama. Au ba'duhu, atau sebagiannya rusak. Apanya rusak? Motor umpama, ban depannya. Ya. Rusak umpama. Pecah bannya. Fi yadihi, di tangan dia yang minjem. Walau fi abatin min ghairi taksirin, sekalipun dengan bencana, dengan kerusakan dari bukan dari tidak lalai, ya rusaknya enggak lalai, sekalipun rusaknya enggak lalai, wajib ganti. Ini saya udah jagain, padahal dia pinjam motor, motornya hilang. Saya udah jagain motornya, udah saya taruh di dalam rumah saya kunci rumah saya kunci motornya, tetap hilang juga. Maaf ya, nggak bisa begitu. Nggak cuma maaf doang, ganti motornya. Jadi kalau minjem tuh tanggung jawab. Sekalipun nggak lalai, itu kan nggak lalai, taruh di dalam rumah. Itu enggak lalai. Ya emang begitu resikonya kalau kita minjam, nanti kalau rusak ganti. Badalan au arsyan wa in syarata ada madamani li khabari Abi Daud wa ghairi al-ariyatu madmunatun. Badalan, sebagai ganti. Ganti seluruhnya, au arsyan, atau tambahan kerugian apa gitu ya, sebagian yang rusak umpama arsan ini ya, tambahan sebagian, ganti, jadi rusak sebagian dia, itu sekedar yang kurang daripada harganya ya, tambahan aja umpama rusaknya sebagian. Wa in syarata, sekalipun keduanya,
yang minjemin memberikan syarat akan tidak menanggungnya, ada madomani sekalipun mesti ganti. Sekalipun keduanya mensyaratkan, tidak menanggungnya. Nanti kalau rusak nggak nanggung, iya, mesti ganti. Kenapa? Li khobari, karena ada hadis Abi Dawud dan lainnya. Al-ariyatu madmunatun. Pinjaman itu ditanggung. Ay bil qimati, maksudnya dengan harganya. Yauma talafi, pada hari rusaknya. La yaumal qabdi fil mutaqawwim. Bukan pada hari menyerahkan, menyerah terima pada yang dihargakan itu. Bukan pas dicerain, bukan. Diserahin umpama tanggal 1, diminjamnya sampai sebulan. Rusaknya di akhir bulan, tanggal 30. Itu rusaknya, harganya ya di tanggal 30. Ya, wabil misli fil misli al aujahi, dan dengan yang sama pada barang yang sama atas yang lebih kuat, dengan harga misil. Wabil misli, maksudnya dengan harga ganti, dengan harga misil pada barang yang mempunyai kesamaan menurut kaul yang aujah. Jadi harganya bagaimana nih? Ya, kalau ya barang udah lama dipakai, udah bekas, berarti ya gantinya harga bekas. Masih harga baru. Orang jual rumah sama dengan jual rumah. Itu tanah ada rumahnya, dia jual umpama tanah sama rumah umpama. Rumahnya masih cakep, tapi udah lama, udah sudah bertahun-tahun, berarti udah bekas. Sama enggak jual rumah bekas sama rumah baru? Lain, beda. Kalau udah setengahnya, tanahnya berapa duit, rumah berapa duit, rumahnya bekas berapa, setengah daripada rumah baru, semeternya umpama berapa? Ya, umpama sepenternya 3 juta, berarti setengahnya 1.500.000. Sama tanahnya semeter berapa duit? Ya kali aja datu semua. Begitu. Namanya adil dalam bersikap, dalam berdagang, jual beli. Kalau adil insya Allah barokah. Tapi kalau enggak adil, enggak barokah. Adil itu. Emang kalau pembeli maunya murah, penjual maunya mahal. Tengah-tengah, apa tengah-tengah? Hukum yang berlaku pada umumnya. Gitu. Wa jazma fil anwari bil luzumil qimati walau fil misli ka khushabin wa hajarin. Wa jazma, dan memutuskan ia fil anwar, dalam kitab al-anwar, ya, biluzumil qimati, dengan tetap harganya, wajib harganya, walau fil misli, sekalipun pada barang yang ada misilnya, yang ada kesamaan, barang yang ada kesamaan. Iya. Walau fil misli ka khasyabin wa hajarin, seperti kayu dan batu. Ya harganya berapa gitu ya. Tetap wajib harganya. Artinya harga dia gitu ya. Sekalipun pada misil, harga dia berapa? Nah, ini memutuskan beliau dalam kitab Al-Anwar begitu, dengan tetap harganya. Sekalipun pada yang bangsa misil, yang bangsa barang yang ada kesamaan.
seperti batu, ya, kayu, ya, bangku, mohon terbuat dari kayu, pahanjarin, batu, apa batu-batu yang dihargakan. Jadi harganya berapa kalau ini? Tetap harganya. Harga dia berapa? Wa syartu talabi al-mudammini ay yahsula la bi isti'malin wa in hasala ma'hu. Dan syarat wa syartu talabi syarat rusak al-mudammini yang mengandung yang menjamin adalah ayah sulam bahwa hasil iya rusak itu la bisti'malin tidak dengan penggunaan yang diizinkan ya. Wa in aslama sekalipun hasil iya rusak bersamanya bersama yang diizinkan. Jadi syarat rusaknya begitu. Ya, rusaknya. Penggunaannya sesuai dengan yang diizinkan. Fa in taliba huwa au juz'uhu bi isti'malin ma'zunin fihi ka rukubin au amdin au lubsin. Oh ya, u'tida. Fala domana lil izni bi. Fa in taliba maka jika rusak huwa dia barangnya itu yang dipinjam au juz'uhu atau bagiannya bisti'malin ma'zun fi dengan penggunaan yang diizinkan. Karukubin seperti mengendarai, dia pakai motor baru baru pakai udah rusak omong. Aw amrin atau di hamlin di tunggangin Allah mesin atau dipakai baju tidak yang biasa kalau doma maka enggak menjamin dan izni bi karena ada izin padanya. Emang umpama dia pakai motor kalau pakai motor aja udah rusak ya. Itu enggak apa-apa enggak nanggung. Emang udah lama motornya udah lama rusak rupanya ini. Wa kadzala domana ala musta'irin min nahwi musta'jirin ijaratan sa'iatan. Fala domana alaihi li annahu naibun anhu. Wa huwa la yadmanu fa kadza huwa. Wa kadza dan seperti ini artinya la domana tidak menanggung. La domana tidak menanggung. Ala musta'in atas orang yang minjem minahwi musta'jirin daripada seumpama kepada orang yang menyewakan ijaratan sahihatan dengan sewaan yang sahih ya, dia minjem sama orang yang menyewa fala domana alih maka dia tidak menanggung li'annahu na'ibun anhu karena bahwasannya dia pengganti darinya. Karena bahwasanya yang minjam ya menggantikan menggantikan darinya dari orang yang nyewa. Wa huwa la yadmanu dan dia ya dia orang yang nyewa la yadmanu tidak menanggung apabila huwa maka seperti ini dia juga orang yang minjam. Wa bi makna mustajiri dan pada makna orang yang menyewakan al-musallahu orang yang diwasiatkan bil manfaat dengan satu kemanfaatan diwasiatin ini pada sama dengan orang yang pinjam dia dimanfaatin dia diwasiatkan untuk suatu kemanfaatan ini saya wasiatin kamu manfaatkan ini sama apa rumah atau apa kendaraan. Wal mauqufu 'alaih.
dan yang diwakafkan, apa yang diwakafkan, kotor, mohon, tanah. Wakada musta'an, dan seperti ini, seperti yang pinjam daripada orang yang nyewa. Musta'an, orang yang dipinjam dirahnin. Dan seperti ini, barang yang dipinjam untuk digadaikan. Dipinjam digadaikan. Alih badia usah via di murta ini di tangan orang yang menerima gadaian. Nah, doma nah ada ini kalau ini itu tidak ada makna menanggung atasnya, atas orang yang menerima gadaian seperti orang yang menggadaikan. Wa kitabun mawqufun, nah, kitab yang diwakafkan al-muslimin kepada orang muslimin, asalan umpamanya ista'arahu faqihun, orang faqih ahli fikih minjam kitab yang diwakafin umpama hatta alifa biyadihi, lalu dia pinjam rusak pada tangannya. Kita membayar takrif yang dari tanpa melampaui batas. Ya, namun jumlah yang mawakuf yang ada ini, karena bahwasanya kita termasuk sejumlah yang diwakufkan juga, ya, termasuk ya, yang diwakufkan kepada mereka. Berarti apa? Enggak menanggung. Kita diwakufin ke kaum muslim yang lalu dipinjam oleh orang fakih. Lalu rusak di tangan orang fakir itu, ahli fikih. Dia enggak tafrit, enggak mau, dia enggak lalai, enggak mau bebas. Itu enggak bertanggung juga, karena itu sejumlah dari termasuk daripada yang diwakaf. Ahli fikih termasuk orang yang mulai menggunakan, karena dia diwakafkan untuk mati. Walaupun ini satu cabang masalah, tapi tanah jika lo berselisih berbeda pendapat orang yang menjamin, orang yang minjam, di anak talar pada bahwa rusak itu milik istimal maksudnya ini awilai bahwa rusak itu dengan sebab penggunaan yang diizinkan pada barang itu ataukah dengan tidak diizinkan. Suci kalau mengaku, maka dibenarkan orang yang minjem. Kan orang biasanya begitu, kalau minjem senyum-senyum ya, gila mengulangi aja, makai aja sembarang. Kama Allah menjalani al-mukminnya, sebagaimana mengatakan akannya yang menjalani al-mukminnya, anna ubi anna al-asla bil-ahliyati doma'nu hatta yasmuta mus itu, karena bahwa asal pada minjam adalah menanggung sehingga tetap oleh yang menggugurkannya, artinya tetap itu ada menanggung. Allahumma sholli ala Muhammad.